Karena tadi rambut saya kan udah bener tuh kalau waktu itu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang memang udah kita tunggu dari pasangan calon manten ini yang selalu menyita perhatian kita sekalian. Ya, rupanya di hari ini kemesraan itu kian nyata setelah Rizky Bilar tiba dari Brobat ke Semarang. Kita tahu dari kemarin Rizky Bilar melakukan pengobatan atas cedera yang dialaminya yang masih belum sembuh total. Dan dia sendiri keluar dari Jakarta pergi ke Semarang untuk menemui ahli cedera yang luar biasa tersebut. Ya, adanya hanya di Semarang. Dan di hari ini sang calon manten kita ini bertemu untuk bersama-sama menikmati hari nan indah ini. Tentunya hal itu terciduk saat Lesti menunggu sang kekasih yang akan segera tiba dari Semarang. Ya, setelah Rizky Bilar melakukan pengobatan demi mempercepat sembuhnya kaki dan lengannya yang mengalami cedera, tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu. Si calon manten tentunya ingin nantinya bisa bugar dan cederanya cepat pulih seperti sedia kala. Hal itu pun kita melihat di hari ini bahwa Lesti dan Bilar begitu berbahagia. Apalagi sepulang dari pengobatan dirinya langsung disambut oleh pujaan hatinya Lesti Kejora yang sudah mempersiapkan segala sesuatu demi sang doi. Tentu kehangatan rumah Bilar semakin bertambah. Apalagi band Si Kumbang yang seakan-akan menjadi jenaka, menjadi bagian dari kejulitan tersebut. Ya, sungguh hari dan siang hari yang bikin kita demen. Seusai Lesti dan Rizky Bilar tunangan di hari ini, setelah Rizky Bilar tiba, nyatanya sudah ada yang menyambutnya, yakni tunangannya Lesti Kejora yang sebentar lagi akan sah menjadi pasangan hidup Rizky Bilar selamanya. Tentu kita semua pada senang dengan kabar ini, pada demen, dan so pasti tak hanya itu guys. Lesti akan selalu menemani dan selalu support kekasihnya tersebut dalam kondisi apapun. Apalagi demi untuk melakukan pemulihan, proses pemulihan bagi kondisi Rizky Bilar menjelang mereka akan segera menikah. Insya Allah kurang lebih dari sebulan, di bulan Juli mendatang mereka akan segera melepas masa lajanya, tentu dengan menikah. Ya, semoga kita doakan segala sesuatu dan proses penyembuhan Rizky Bilar akan semakin cepat, sehingga nantinya segala sesuatu yang berkaitan dengan fisiknya akan pulih seperti sedia kala. Itu tentu kabar terbaru yang mana Rizky Bilar sudah tiba di Jakarta dan disambut oleh kekasihnya, yakni Lesti sudah langsung tiba main dan berada di rumah Rizky Bilar. Makanya bagi kalian yang masih penasaran kisah dan cerita selanjutnya tentang mereka berdua di hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.